Anggota Kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di Padang, Sumatera Barat berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengakuan seorang mantan anggota, ia memutuskan keluar lantaran dipaksa membangkang terhadap negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertempat di kantor Bupati Darmasraya, Sumatera Barat, 391 anggota Negara Islam Indonesia atau NII bersedia mencabut baiat dan kembali bersumpah setia kepada NKRI. Mereka yang berikrar berasal dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Timpe. Pencabutan baiat ini disaksikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kapolda, Kepala Densus 88, dan Bupati Darmasraya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyatakan akan segera menyurati Bupati dan Wali Kota yang daerahnya terdeteksi ada anggota NII. Kita sudah surati ke Bupati Wali Kota Sumatera Barat. Setelah kita rapat Prokopimda, langsung kita surati dan sekarang surat itu sudah sampai ke Bupati Wali Kota. Alhamdulillah, karena ini Darmasraya, dan kemudian kita lakukan kegiatan baiat, mencabut baiat ini, dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh hal lainnya. Sementara Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa, mengimbau agar hal serupa juga diikuti oleh mantan anggota NII lainnya di Sumatera Barat. Tenggat waktu yang diberikan untuk mencabut baiat adalah hingga 20 Mei. Saya berikan kesempatan, terutama di bulan Ramadan, untuk melakukan cabut baiat juga. Dan saya berikan kesempatan paling lama tanggal 20 Mei, bertempatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, seluruhnya harus cabut baiat yang telah terekspos atau terilis sejumlah 1.125, seluruhnya harus cabut baiat. Kalau masih ada yang tidak cabut baiat, saya akan terapkan penegakan hukum negara sekeras-kerasnya. Lalu, bagaimana NII bekerja? Dari pengakuan Suparman, seorang mantan anggota NII, modus perekrutan dilakukan dari rumah ke rumah dengan kedok pengajian. Karena merasa mendapat ilmu agama, ia pun mengajak seluruh anggota keluarga untuk mendaftar keanggotaan. Setahun berselang, doktrin untuk membangkang terhadap negara dan Pancasila mulai diterimanya. Karena ragu, Suparman akhirnya memutuskan keluar. Jadi mau nggak mau saya bawa ke keluarga saya. Isilah keluarga saya, supaya tahu dengan agama. Jadi di situ, setelah dapat satu tahun di situ, dibawanya yang Pancasila kurang baik, yang ini kurang baik, itu nggak mau saya. Di situ saya berhenti. Cuman nama saya di dalam itu masih ada. Maka saya setuju benar kalau kayak gini, ini acara ini istilahnya untuk gladi bersih, untuk membersihkan yang nggak apa itu harus kembali ke MRI. Keinginan berpisah jalan dengan NII makin mengemuka, tatkala warga Pulau Punjung ini mengaku didatangi seseorang yang ternyata bulan lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Densus 88. Tim Liputan Kompas TV.